Selamat datang di Melvin Game. Kali ini saya mau cek update yang terbaru dari Call of Duty Mobile. Dan sekarang kita akan langsung ke menu gamenya. Dari segi wallpaper, oke, ada perubahan. Dan menu-menu juga sudah banyak yang berubah, mulai kotak-kotak gitu. Dan menu Battle Royale, mode baru multiplayer. Ini, oh ada meltdown. Sekarang ada meltdown. Dan kita cek inventory-nya. Ini udah bisa diredeem, redeem. Dan coba kita ke layout dan senjatanya juga. Ini yang saya peroleh selama bermain sampai di level 55. Sekarang kita coba lihat di misinya dulu. Tambahkan 3 teman, kill 8 musuh di mobile ranked. Oke, saya mau coba yang ranked multiplayer. Ranked dan mulai sambil nunggu-nunggu teman-teman yang lain. Oke, sekarang kita udah masuk. Halo Amel, halo Etros, halo Taufik, halo Aulia. Welcome to war. Ternyata di belakang nembaknya, berani belakangin. Oke, mantap. Ini karakternya suaranya males banget ya. Reloading. Oke. Mantap. Reloading. Oke. Kamu buat aku semangat, guys. Mati.
Headshot. Aduh. Sakit cuy. Nih tembak pahlawannya udah keluar nih. Sekarang kita tembakin aja ya. Musuh. Ya keburu habis deh waktunya. Mayan dapat satu. Aduh. Padahal udah di sliding, tetap aja kena. Oke guys, kita maju lagi tempur dan tim saya sudah 34 kill. Dan target nanti belum orang. Oh kan. Kan mati mantap reloading. Aduh lambat sih. Oh ternyata dua orang diam menungguku di sudut pintu. Wah kasihan tuh si cewek mati. Headshot. Salah. Enggak apa-apa sih. Nah, udah lompat-lompat juga kena. Tinggal 6 lagi kill dan tim saya menang di ranked mode guys. Reloading. Aduh sedah mantap dah. Oke guys, kita menang dan final killnya si Khairul 0311. Oke, dan kali ini updatean Call of Duty versi berapa kali ini? Ternyata banyak sekali skin-skinnya dan karakter yang mereka pakai dan juga map baru Meldon. Dan di sini saya posisi ke 3 jadi yang suka Call of Duty ayo dan apa update game kalian. Sini ranked saya sudah season 3. Ini bisa multiplayer atau battle royale. Ini harus diselesaikan dulu. Ini map terbarunya Meldon. Battle Royale-nya juga mungkin ada yang baru. Oke guys, mungkin untuk review update yang terbaru ke game Call of Duty Mobile sampai di sini dulu dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk orang yang masih kenal dengan saya atau tahu kenal saya.
silakan klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih banyak sudah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.